Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi nih di podcast Kelompok 7. Nah, kali ini kita kedatangan dua narasumber yang kece-kece dan sangat-sangat keren ini nih. Sebelumnya, alangkah baiknya perkenal saya Febriani Amalia dengan NIM J0315210 yang akan memandu jalannya podcast kita kali ini. Nah, boleh kenalan dulu dong Kak kepada narasumber-narasumber kita. Silakan. Halo, perkenalkan nama saya 01013. Perkenalkan nama saya Karina Listin Suranta dengan NIM J0315201012. Nah, di sini ternyata ada Kak Karin dan Kak Wasismi. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah kakak benar dari mahasiswa paramedik veteriner, bukan? Iya, Kak Fedy. Oke, baik. Nah, sebelum kita sebelum kita lebih lanjut nih ke podcastnya, alangkah baiknya saya izin bertanya dulu nih, apa sih itu terkait jurusan kakak terkait paramedik veteriner itu? Boleh jelasin sedikit gak? Oke, jadi paramedik veteriner itu adalah tenaga ahli media kesehatan yang mampu berperan sebagai asisten dokter hewan, laboran, tenaga paramedik veteriner dalam bidang pengendalian dan pengawasan lalu lintas binatang atau hewan di stasiun karantina hewan, penyuluh kesehatan hewan atau ternak secara langsung kepada masyarakat, dan asisten peneliti. Baik, selanjutnya saya mau bertanya nih ke Kak Wasis. Nah, apa sih paramedik veteriner itu dapat bekerja di bidang apa saja sih menurut Kak Wasis? Nah, untuk bidang daripada veteriner ini, setahu saya itu sangat luas ya. Yang pertama itu dapat di hewan lab, kemudian ada di klinik dan di satwa liar. Wow, ternyata paramedik veteriner itu sangat-sangat keren ya, soalnya prospek kerjanya sangat-sangat luas juga. Nah, selanjutnya kita masuk ke podcast kita nih. Nah, podcast kita itu mengenai tantangan dunia kerja praktik paramedik veteriner di era pandemi COVID-19 ini. Nah, seperti yang kita ketahui nih, COVID-19 ini sangat-sangat berdampak pada sektor-sektor pekerjaan di Indonesia maupun di negara lain, serta COVID-19 ini juga tentunya akan banyak tantangan yang dihadapi oleh pekerja maupun para mahasiswa-mahasiswi di luaran sana. Nah, sebagai contoh kita ambil di bidang paramedik veteriner ini sesuai jurusan kakak. Nah, sekarang aku mau nanya nih, menurut Kak Wasis nih sebagai mahasiswa paramedik veteriner, apa sih tantangan yang dihadapi Kak Wasis selama COVID-19 ini? Nah, menurut pengalaman saya sih, ada banyak tantangan yang diantaranya kita harus berusaha menyesuaikan diri dulu. Awalnya, kita kan belajarnya offline ya, belajar di kampus seperti teman-teman yang lainnya. Nah, setelah adanya COVID-19 ini, kita beralih menjadi belajar dengan online, yakni dengan menatap layar laptop atau HP yang berkepanjangan. Tentunya sangat tidak efektif jika dilakukan berkelanjutan. Kemudian untuk praktikumnya sendiri pun terbatas, hanya melewati menonton YouTube atau hanya dengan membaca slide saja, tidak berhadapan dengan hewannya langsung.
Wow, ternyata banyak juga ya Kawasis tantangan yang dihadapi sebagai mahasiswa paramedik veteriner selama pandemi COVID-19 ini. Nah, sekarang saya beralih ke Kak Karin nih. Menurut pandangan Kak Karin sendiri, apa sih tantangan yang dihadapi oleh paramedik veteriner yang sudah bekerja di bidang kuda? Seperti kita yang ketahui tadi kan, paramedik veteriner dapat bekerja di berbagai bidang. Nah, sekarang kita ambil contoh di bidang kuda. Silakan Kak Karin. Baik, terima kasih Kak Teddy. Menurut pandangan saya, tantangan yang harus dihadapi oleh paramedik veteriner di masa pandemi itu cukup banyak ya Kak. Salah satunya di bidang kuda. Biasanya para medis yang bekerja di bidang kuda itu terjun langsung ke lapangan buat membantu dokter mengobatin kuda yang sakit. Nah, apalagi di masa pandemi ini Kak. Kita sebagai para medis juga harus berhati-hati dalam penanganan penyakit pada kuda. Apalagi penyakit yang menular ya, Kak. Cuman, sebenarnya banyak banget tantangannya. Cuman yang paling sering itu jam kerja sebagai para medis ataupun dokter hewan di bidang kuda itu nggak menentu jamnya. Jadi misal groomer yang jaga kuda bilang ke kita kalau kudanya nggak mau makan. Nah, kita juga harus siap siaga jam berapapun itu karena takutnya kudanya kolik, Kak. Jadi harus langsung dilakukan penanganan. Selain itu, kita juga harus paham karakteristik kuda yang kita obati nih, Kak. Ada kuda yang baik, ada kuda yang takut, ada juga kuda yang nakal. Yang terakhir mungkin resiko yang paling besar nih, Kak. Kita kan nggak yang kayak groomer paham betul sifat dan karakteristik kuda itu 1 kali 24 jam. Yang merawat kuda dan paham betul karakteristiknya. Jadi kita bisa aja ketendang ataupun keinjek dan kegigit sama kuda yang kita obatin. Jadi sebelum kita ngobatin kuda, baiknya kita tanya dulu ke groomer yang bertanggung jawab sama kudanya. Mungkin segitu aja dari aku Pak Febi. Oke, terima kasih untuk kedua narasumber hebat kita ini. Nah, jadi di sini dapat kita ketahui bersama kalau COVID-19 ini sangat berdampak negatif dan tentunya banyak tantangan yang dihadapi. Seperti yang dikatakan tadi oleh narasumber kita, mulai dari menyesuaikan diri, dari pembelajaran offline ke online, hingga paramedik veteriner yang bekerja di bidang kuda juga, yang memiliki banyak-banyak tantangan seperti resiko ketendang, kegigit, dan keinjak kuda, dan sebagainya. Nah, mungkin cukup sekian dulu ya bincang-bincang kita, podcast kita kali ini. Mungkin di lain waktu kita akan bertemu lagi. Sampai jumpa semuanya.